bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Thank you.
Sudah jalan Bekasi, kita bersama di sini menghantar saudara kita yang Bekasi, saudara Jati Setiawan, ke peristirahatan terakhir. Tentu apa yang dialami keluarga dengan meninggalnya Jati bukan hal yang mudah, karena dengan serba mendadak. Tetapi kemudian kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kehidupan manusia itu memang sangat terbatas. Ibaratkan kita ini adalah bunga yang mekar, tetapi tidak lama kemudian kita akan kemudian hilang. Demikian juga kehidupan kita. Karena itu dengan saat ini kita menghantar saudara kita kekasih ke peristirahatan terakhir, kita yang masih di hidup ini diminta untuk menghargai kehidupan yang saat ini masih diberikan kepada kita. Mari kita merawat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan keluarga-keluarga yang masih bisa kita temui dalam kehidupan ini. Kita rawat, kita jaga, kita perhatikan, kita cintai dengan baik. Kalau sudah tidak ada lagi atau meninggal, kita hanya bisa timbul rasa penyesalan. Dan saat ini mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu atas setiap perasaan kami ketika kami mengalami kehilangan kekasih hati kami, saudara kami, sahabat kami, relasi yang sangat baik dengan kami, yaitu almarhum Zaki Setiawan yang telah kembali bersama dengan engkau dalam keabadian karena penyakit COVID-19. Tuhan, ada duka yang mendalam dialami oleh kami semuanya dan terkhusus keluarga yang ditinggalkan, Mbak Lilit, Keke, Dania, dan keluarga besar karena ditinggal dengan cara yang mendadak. Tetapi di sisi lain kami juga mengimani bahwa kematian orang-orang yang mengimani Kristus adalah keberuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, demikian juga menjadi penghayatan kami. Secara manusiawi memang kami kehilangan, kami terluka, kami merasakan kesedihan yang mendalam. Tetapi di sisi lain kami bersyukur bahwa saudara kami ini meninggal dengan iman yang teguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan itu yang kemudian menghibur hati kami. Kami serahkan sepenuhnya kedukaan yang dialami oleh istri hari ini, anak-anak, Keke dan Dania, juga keluarga besar Mbak Suto. Tuhan berkati keluarga ini, terkhusus bagi Mbak Lili, Keke dan Dania yang juga masih dalam proses penyembuhan di rumah sakit Panti Rapih. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat untuk berpulih, berikan mereka kemauan untuk berproses dengan baik, karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Biarkan mereka tetap punya pengharapan, punya semangat untuk sembuh, sehingga itu yang menolong mereka bisa sembuh dari COVID yang saat ini menghinggapi tubuh mereka. Berkati para medis yang menjadi jalan berkat Tuhan supaya memberikan berkat-Mu melalui mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi Balilit, Dania, dan Kakak. Berkati juga kami semuanya dan keluarga besar supaya kami bisa nyengkuyung kondisi keluarga yang ditinggalkan dengan cinta kasih, dengan perhatian, dengan dukungan dana, sehingga keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan dalam proses penyembuhan ini kemudian dipulihkan kembali. Saat ini kami tidak meninggalkan makam ini dan kembali pada kehidupan kami. Berkati kami agar kami tetap setia dengan protokol kesehatan. Kami tetap punya semangat untuk menjaga hidup kami supaya kami tidak tertular oleh COVID dan kami tidak menulari orang-orang dengan COVID juga. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepada-Mu. Tuhan, pakai hidup kami sebagai jalan untuk
mewartakan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Kita akan mengakhiri dengan sebuah lagu, yaitu Yenunggelan Gusti. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yenunggelan Gusti, inten talu, malam langkung tentrem, parayu, kula amantos Gusti, siang layang ratri. Gusti, Gusti imami. Demikianlah jalannya pemakaman di siang hari ini. Saya mewakili majelis dan juga jemaat di Kabupaten mengucapkan berbela sungkawa kepada Mas Joko dan keluarga besar atas meninggalnya Mas Jati. Kami kehilangan teman yang bersama-sama berjuang melayani kita dalam pelatihan kita di bidang sebagai dan kehilangan Mas Yati bukan hanya kehilangan dari luar tetapi juga semuanya warga kita di kota itu yang merasakan bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan oleh Mas Yati selama kurang lebih 4 tahun menjadi majelis. Kami berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk kemudian melanjutkan kehidupan sebenarnya suami, ayah, dan menantu yang dicintai dan dicintai keluarga. Doa kami senantiasa kepada keluarga yang saya mewakili keluarga Persimpon dan Bilirik yes, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta ya, yang sudah melayani di situasi yang seperti ini dan juga Pak Majelis dan saudara-saudara sekalian di situasi yang luar biasa karena ini.